Halo, selamat siang. Paket SQ Audio Circle sama subwoofer aktif Alpine 8 in. Ini adalah speaker 2Y tweeter dan mid bass, sama dapat pasif baut, buku panduan dari Audio Circle. Ini yang seri Munich Line 2Y. Paket SQ sama Alpine ini harmonik, free peredam maple text atau style. Kalau maple text 2,2 mili, kalau style 1,8 mili butir rubber, teman-teman. Kita workshop Car Audio Mojokerto di Raden Wijaya, Ruko 30. Kalau teman-teman yang mau upgrade untuk Car Audio, ini rekomendasi kita. Ini recommended buat teman-teman yang mau main SQ yang simple, sehari selesai, karena ini pakai subwoofer aktif kolong. Instalasi dan wiring pengkabelan itu penting, teman-teman, kalau main SQ. Jadi teman-teman kalau mau upgrade Car Audio, cari workshop atau bengkel yang standarnya buat audio mobil, jangan ke variasi ya. Instalasinya beda, kabel-kabelnya juga beda. Kalau workshop kita pakainya kabel yang purcuper, tembaga murni, teman-teman. Ada kabel power momentum, ada kabel speaker pick and timber yang OVC, ada pula power, kabel power yang 8 AWG. Kita punya premium series dari Kabel One. Kita kembali lagi ke Munich Line, teman-teman. Munich Line ini punya tweeter 1 inch seperti ini tampilannya, MLC6 MK2. Ada pasif, ada baut pasif 2, ada dapat buku panduan untuk boxnya seperti ini, Audio Circle, audio teman. Ini handmade in Jerman, teman-teman. Jadi ini produk masih dari Jerman. Untuk engineeringnya, assemblingnya masih Jerman, teman-teman. Ini banyak-banyak dipakai buat ajang kompetisi Audio Circle. Ini subwoofer aktif yang 8 in ini dari Alpine is back. Ini paket SQ ala workshopnya Heritech, teman-teman. Jadi installnya sehari jadi, simple, free ring mid bass, teman-teman. Nanti ada kasih, sama saya kasih free peredam 2 lembar. Jadi kalau teman-teman yang mau upgrade main di SQ, ini recommended kita pakai Audio Circle
subnya pakai Alpin. Untuk paket kita nanti teman-teman bisa DM di WhatsApp kita yang ada di deskripsi. Teman-teman, kita juga kasih dakron buat subwoofernya dan pot mitringnya nanti kita kasih dakron biar lebih soft suaranya teman-teman. Bagi teman-teman yang sekitaran Mojokerto kota bisa langsung mampir ke workshopnya Heritage Sound Art Indonesian, Heritage Standard Car Audio. Teman-teman, Audio Circle ini dibekali dengan buku panduan bagi teman-teman yang mau install sendiri, yang hobi otak-atik bisa lihat di buku panduan ini teman-teman. Seperti ini. Garansi distributor. Jadi teman-teman kalau mau pengen dengar suaranya speakernya Audio Circle seri Munich Line, bisa ke workshop kita. Kita punya displaynya di mobil. Mobil saya pakai Audio Circle yang tipe Hamburg Line teman-teman. Ini sudah cukup. Speaker two way, speaker pintu, mid bass ini di pintu. Ini nanti bisa ditempatin di pilar, dibuatkan pilar atau ada monceng tempatnya mid, tempatnya tweeter teman-teman. Kasih ring mid bass biar kerjanya maksimal speakernya. Kasih kabel yang pure chopper. Suaranya bisa biar lebih naik teman-teman. Dan nanti kita tuning sama RTA yang dari iOS untuk analyzer equalizer. Kita pakai alat ukur teman-teman. Jadi